Oke, halo semuanya, kembali di channel gue. Jadi di video kali ini akhirnya gue bisa mainin ini game Naruto X Boruto Ninja Voltage ya. Dan akun ini gue dipinjemin sama Bang None. Thank you banget buat Bang None yang udah minjemin akun ini. Sama sekalian akun ini juga dijual ya guys. Harganya tuh 250.000. Tapi kalau misalkan kalian, oh ya, di 250.000 masih bisa nego ya, masih bisa diturunin. Tapi kalau misalkan kalian pengen beli akun ini, diusahakan make midman guys, atau misalkan perantara gitulah sama admin Facebook dari ini game. Biasa sih udah ini ya, udah lumayan terkenal. Dan jangan langsung asal bayar guys. Ini walaupun gue akunnya dipinjemin, tetap ya gue harus tetap ngingetin kalian kalau misalkan terjadi kenapa-napa, nanti malah gue yang disalahin gitu loh. Jadi diusahakan make orang ketiga buat beli akun ini ya, jadi biar gak kenapa-napa guys. Intinya sih seperti itu ya. Karena kebetulan si Bang None ini dia juga ini ya, mau dia make midman. Jadi ya emang mendingan udah make midman aja lah, gak usah bayar-bayar langsung cuy, ntar bahaya segala macem ya kan. Dan oke, kita bakal lihat dulu sini. Dan ini tampilannya udah beda ya, udah bukan lambang Konoha lagi guys gambarnya. Home-nya ini udah jadi gambar Kabuto cuy. Dan ini kalau misalkan kita mau lihat karakter gimana guys? Ada yang tahu gak? Ini gue sambil lihat-liatin ini ya kartu-kartunya cok. Ada Naruto Baryon, Shinobilis. Kalau Shinobi mah semuanya kita udah punya ya. Seinget gue ini game bagiin semua karakter secara gratis deh. Tuh ya, intinya di sini power yang paling tinggi tuh si Sasuke teman-teman. Kayaknya sorry ya kalau misalkan masih agak-agak ngeframe guys, karena masih baru main coy. Ayo bang, buruan bang. Buset, lama banget ini. Nah ini ya, yang paling tinggi Sasuke. Apa nih? Sasuke The Final Showdown. Wah ini waktu ini ya, Final Battle sama si Naruto guys. Ini juga ada nih, Final Battle si Naruto. Kemudian ada si Baryon juga nih, karakter yang terbaru waktu itu ya. Waktu itu gue sempet gacha guys, ini apa, ini karakter ya. Terus ada Naruto 7 Hokage juga. Ya karakternya bagus lah tuh ya, kalian lihat sendiri aja guys. Karena gue sebenarnya sejujurnya gue tidak terlalu paham sama ini game. Karena gue mainin ini game tuh karena ini aja, karakternya banyak sama gue suka liatin-liatin skill-skillnya ya. Oke, kita bakal lihat nih. Ini game singkat gue bisa auto deh. Karena gue males guys kalau game-game gini tuh di main pencet sendiri, males ya. Walaupun harusnya sih di momen-momen tertentu harus kita yang mainin sendiri coy. Ayo bang, buruan bang, gue pengen lihat Baryona juga nanti sih. Jadi mungkin kalau misalkan dibilang Naruto X Boruto Ninja Voltage game terbaik, kayak sih belum sih guys. Kalau dari segi mekanik segala macam itu Naruto Mobile Fighter masih jauh banget coy. Dari segi animasi, grafik, terus ada cutscene-cutscene, itu Naruto Mobile Fighter masih unggul guys. Cuman memang kalau untuk ngomongin karakter terbaru atau karakter yang paling update, ya Naruto X Boruto Ninja Voltage lebih ini ya, lebih banyak guys. Kita autokan saja lah, full auto aja guys. Tar suara in gamenya gue agak kecilin dikit ya. Oke, ini masih diserang-serang terus. Bang, gue pengen lihat ultimate sih. Ini skillnya apa nih? Anjir tuh, gue nggak suka dari ini game tuh, efeknya tuh terlalu berlebih anjir. Kayak bikin pusing mata cok. Bikin pusing mata ya. Jadi gue nggak tahu gitu apa yang dilihat ya, saking banyaknya guys. Gue coba ultimate kali di sini ya. Oh belum bisa ultimate guys. Kita bisa ultimate kapan cuy? Kok kita nggak bisa ultimate ya? Dan ini kenapa darahnya nggak berkurang-kurang si Hashirama ini? Oh gara-gara kita ini kah? Coba kita manual. Nah ini guys ultimate nih ya. Wah anjir, buset meteor bos. Gila guys, serem banget ya. Kita full auto aja guys. Karena otak gue tidak ini. Otak dan mata gue pusing anjing liatnya. Ya tapi ini masih easy ya. Oh lumayan tebel anjir Hashiramanya cok. Oke nice, gue pengen lihat ultimate-nya Hashirama yang ini sih. Cuma sayang kita nggak bisa ganti karakter ya. Tuh. Kalian emang betah guys main game-game ginian yang efeknya kayak gini tuh. Gila gue aja udah pusing banget liatnya. Kayak nggak tahu gitu, misalkan ini kan lagi rame kayak gini ya. Ini gue nggak tahu nih musuhnya bakal keluarin moveset apa, nggak tahu cuy. Karena ketutupan anjing. Mungkin kalau misalkan ini game gameplaynya kayak One Piece Bounty Rush tuh, wah gila sih seru banget guys. Gue bakal mainin sih. Ini kalau kita full auto aja ya, dan untung aja ada Rin guys. Kayak itu Rin ini deh ngeheal ya. Oke, defense barrier yang level 2 udah pasti kita lewatkan. Kayaknya ini gagal gara-gara waktu sih guys, kemungkinan ya.
gagalnya gara-gara waktu cuy. Karena kalau misalkan diperhati ini darahnya masih kuat cok. Ayo ayo hancurin 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 hancurin. Ayo semangat 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 semangat. Bisa nih bisa 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 bisa. Yo langsung ke lantai 3 kah guys. Ini cakarnya habis coy. Cakarnya cepet habis guys anjir si Madara ini loh. Oh iya sih, iya sih ini kalah di waktu sih guys. Kita ultimate lagi yuk di sini. Buset langsung diterobos. Gila sakit banget jir. Di sini bisa lihat damage gak ya guys? Kayak misalkan peringkat 1 damage-nya siapa gitu. Ya sih kalau dilihat-lihat ini paling gede sih Kakashi ya. Kakashi kecil tadi powernya lebih gede guys. Oke yang ketiga udah selesai. Masih hidup apa? Oke nice udah selesai. Satu lagi nih guys, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Ayo ngaps, ayo ngaps, ayo ngaps. Sumpah cowok gue gak tahu ini latihan apanya jir tuh. Efeknya bos di luar nalar. Buset meteor ya. Tapi memang diakuin ini game update-nya gila sih. Cepet, lumayan cepet ya. Lumayan cepet sama animasi lumayan sih. Cuman ya begitu ya. Enggak tahu mau lihat apa cuy. Ini kita ultimate lagi. Anjir, darah berkurang banyak, cok. Kita ultimate lagi, guys. Wah, kenapa tau kaget tuh? Jaraknya terlalu jauh. Wah, enggak kena anjing, sia-sia dong gua ultimate. Asu. Menang, guys. Menang, guys. 10 detik lagi, 10 detik lagi. Wah, menang cuy. Oh, belum, jir. Wah, belum, guys. Belum ya, berarti emang harus di waktunya ini. Kalah di waktu doang kita, guys. Ya udah selesai coy. Coba kita tes ya guys lawan dia di sini. Next. Nah ini harusnya udah bebas nih. Kita pengen cobain pakai Baryon ya. Sendirian kuat gak ya? Harusnya sih kuat ya. Masa iya gak kuat bos? Baryon gue belum lihat ultimate aja. Sudah lupa gue bahkan. Wah gila ekornya tuh ya. Kemarin gue gak dapet guys. Cuma dapet skill ini doang ya. Tiga skill ini sih inget gue. Ultimate nya gak dapet cok. Makanya agak-agak bete bos. Gila ekornya ini banget ya. Panjang banget jir. Rasengan. Ajir selesai coy. Gue belum ultimate bos. Gue belum ultimate. Bejir. Wah guys, review Hero Raka di mana sih kalau game ini ya? Gue pusing juga, cok. Kalau misalkan ini ya. Tadi yang sebelumnya seru tuh, cuman nggak bisa karakternya nggak bisa bebas, guys. Coba. Kita ini lagi ya, retry lagi, guys. Gue bakal coba ultimate abis ini. Kita ultimate di sini aja kali ya. Gue pengen lihat animasinya doang sih. Oke, wah gila gerak percepatan ya. Dan bermain fisik, guys. Udah dapat speed, jir. Kalau misalkan abis ultimate, cok. Nih ya, ada efek-efeknya nih guys. Ningkatin speed, ningkatin attack, ningkatin apalagi tuh nggak tahu ya. Ngasih buff gitu dia. Oke, udah selesai. Guys, apakah game ini sangat seru teman-teman? Apakah game ini sangat seru cuy? Oke, udah selesai. Kita balik lagi. Gila nih Shinobeta 1 juta jir. Wah gila kita ranking berapa cuy. Nah ini kalau gini-ginian bisa nih guys. Gue pengen coba make wah anjir 800 ribu cuy. Paling gede justru Kakashi kecil ini ya. Kenapa Kakashi kecil ini sangat gede ya teman-teman powernya. Wah gue make sini. Terus nih Kakashi wajib dibawa sih anjir. Butuh healer juga cok. Nah ini healer. Sama satu lagi siapa yang kuat ya. Baryon kali ya, kita bawa Baryon deh guys. Baryon ya kayak gini oke sih. Yuk kita gaskan terakhirnya ya. Gila guys, game terbaik. Ah, ini gue bingung nih di sini nih. Oke, langsung mulai kah? Wah, anjing gue nyerang siapa tuh? Ini apa, teman-teman? Gue nggak tahu ya, gue asal pencet aja, cok. Ini tech mission mungkin kayak nyerang base musuh kali ya. Kayak kalau misalkan ini kayak di COC gitu, guys, nyari musuhnya. Kayaknya sih seperti itu ya.
Oke, kita full auto aja ya. Gue pengen lihat ultimate juga sih sebenarnya. Cir. Kenapa kita terbang ke sini, cowok, dan sendirian doang lagi? Oh, wait. Gak lucu nih kalau misalkan kalah, cuy. Kita ultimate dulu, guys. Teman kita gak ada, jir. Wah, teman kita mati. Wah, kenapa Kakashi mati, jir? Anjing, dilempar-lemparin, bos. Oh, kayaknya kalau misalkan ini jangan di auto, guys. Jangan di auto ya, biar kita tuh tahu gitu loh apa yang harus dihancurin, cowok. Soalnya setiap kali jalanan tuh ada jebakan gitu. Nah, tuh kayak gitu tuh ya. Yang bikin memperlama waktu, cowok. Dan Rinohara mati. Anjing, sisa gua sama Baryon sendirian, bos. Langsung saja, bang, di ultimate. Wah, gila, tapi kita sakit sih. Baryon sendirian, guys. Nggak tahu tuh di mana dia ya. Oh, nih. Ada sisa. Kita lawan Sasuke juga, cok. Ayo, Sasuke harus menang, harus menang. Anjing, mati satu hit doang, bos. Mati, guys. Masih bisa hidup lagi. Anjir, baru juga hidup langsung mati lagi, cok. Gila, guys. Ini game apa, coy? Mati kita, jir. Aduh, ya sudah lah ya. Gue sebenarnya tidak terlalu paham, guys, kalau misalkan review-review hero itu enaknya di mana ya. Tapi ini overall memang kalau misalkan kalian pengen main game Naruto yang paling update, yang paling bagus di Play Store untuk saat ini, ya cuma ini game doang ya. Karena kalau misalkan Naruto Mobile Fighter itu nggak ada di Play Store, teman-teman. Dan loginnya memang agak susah. Jadi mungkin opsinya itu kalau misalkan pengen main game Naruto ya main NXB ini, coy. Karena juga ini game sebenarnya masih rame ya, masih rame banget, guys. Cuman memang gua nggak suka aja sih sama gameplaynya ya. Siapa tahu kalian suka ya kan. Dan oke, teman-teman, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Wait, ini apa nih? Oke. Sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.